hati begini. Paling-paling ramai pun dalam 1,000 orang ke 2,000. Paling ramai. Itu pun kita kira ramai. 1,000 ke 2,000. Tetapi paling-paling sikit ke? Ya. Paling sikit. Paling sikit ni kongsi. Pernah rombongan saya pergi ceramah lebih ramai daripada yang mendengar. Saya pergi 6 orang naik van C20 pergi ke Kota Tinggi ni tak 20 tahun pula. Yang mendengar tuan rumah sekeluarga 3-4 kali. Rombongan saya 6 orang. Baik. Kalau kita pergi ke ceramah dalam sekitar 1,000 ke 2,000 gitu audiens kita. Tapi maklumat yang kita masukkan dalam Facebook, masukkan dalam Twitter, masukkan dalam Instagram, masuk dalam Telegram, masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Telegram bot dan lain-lain. Semua ini dia boleh capai sampai ke peringkat ratusan ribu dalam tempoh tak sampai satu jam. Tak sampai satu jam. Walaupun nantinya nanti di bawah tu ada ruangan komen, komen tu macam-macam lah. Nak-nak yang tulis tu tahu-tahu ini. Memang jadi pancing pet lah. Memang jadi apa, dunia lah. Tapi tak apa. Yang famen tu saya tahu. Ini perang cyber. Kadang-kadang saya kita cek balik. Dalam 100 yang komen tu, pemilik ni 2 orang je. Pemilik ni 2 orang je. Dia create fake account 50-60 orang. Kemudian dia serang untuk downgrade kita. Tapi kalau kita mahir dan kita tahu bagaimana nak menguasai berpencak di pentas cyber ini, kita akan tahu nantinya itu adalah cyber trooper yang memang dihantar untuk menyerang. Tak apa, yang itu nombor dua. Kita kelaskan di peringkat bagaimana strategi kedua menghadapi mereka. Yang penting sekali ialah mesej kita, maklumat kita yang kita nak sampaikan kepada masyarakat. Hantar. Tapi kadang-kadang kita agak prejudis dengan perkara ini. Tak dah baca serangan untuk begitu bertahun-tahun, sekali-kali malah dia manja, luar tu manja. Kena kritik sikit dah rasa tension, rasa sibar. Akhir sekali dia tak berani lagi nak membuat kenyataan-kenyataan dalam Facebook. Sebab ada tekanan, ada ancaman, ada kritikan. Dalam saya nak sebut kepada saudara, inilah yang disebut sebagai jihad ilmu ataupun jihad maklumat yang mana terpaksa kita hadapi. Kami daripada penerangan kita buat apa yang kita panggil sebagai mujahid cyber. Mujahid cyber bukan saja mujahid tu dalam maksud di pentas ceramah umum saja ataupun di medan perang saja, tapi di cyber juga harus kita bangkit sebagai mujahid yang berjuang untuk menyampaikan maklumat yang benar dan menegakkan kebenaran di situ. Di samping kita berhujung membalas segala serangan-serangan yang datang kepada kita. Sebab saya tengok ini perlu. Kalau kita biarkan ruang cyber ini dimanfaatkan oleh musuh Islam sebagai contoh, ataupun dimanfaatkan dari segi konteks politiknya, lawan politik kita, akhirnya mereka akan menguasai persepsi, dan persepsi itulah yang nantinya akan dianggap benar. Sebab kaedah yang digunakan ialah suatu yang salah diulang sebut berulang kali tanpa ada bantahan, tanpa ada pencerahan, akhirnya yang salah itu dianggap benar. Walaupun dia tahu benda itu salah, orang yang buat benda salah sendiri pun akhirnya dia percaya yang salah yang dia buat, yang dia kira itu akhirnya dianggap sebagai satu kebenaran. Saya ingat masa budak-budak dulu, kita selalu main usik-usik kawan hantu. Kawan balik mengaji, kita menyorok belakang kita, hantu. Mula-mula kita usik, kita jadi hantunya. Tapi dah 4-5-6 kali kita buat, apa orang takut, apa orang lari. Akhir sekali kita pun tak berani lari kawasan itu. Sebab kita pun terbayang semua orang lari apabila lalu kawasan. Walhal orang lari kerana kita usik. Akhirnya kita sendiri berasa kawasan-kawasan lari. Saya bimbang nantinya persepsi itu akan menguasai. Jadi kita perlu manfaatkan ruang ini. Dan saya telah membuat, kalau dari konteks parti lah, nah kita buat arahan setiap pemimpin dan setiap pemimpin parti dan juga aktivis-aktivis parti, sekurang-kurang dia kena ada dua akaun yang efektif dan aktif.
bukan account MyBank tapi account Facebook dan account Twitter. Dia kena ada dua. Tujuannya dah dua account ini ialah supaya dia boleh sampaikan maklumat dan counter balik segala maklumat-maklumat yang salah. Ya, mohon maaf. Saya mencelah sikit. Dari sudut bila kata perang cyber ni, perang cyber, perang muslihat sebenarnya, kita lihat bagaimana cyber ni dalam konteks peperangan di media baru ni, serangan-serangan tu kadang-kadang yang berusur, maklumat yang tidak tepat, fitnah, tipu sebagainya. Sedangkan PAS, kita ada prinsip Islam kita. Maklumat tu mesti maklumat yang tepat, yang betul, yang benar, yang mana kita tak mahu berkongsi benda-benda yang tidak baik, viralkan benda-benda salah dan sebagainya. Adakah bagaimana itu sudah pasti satu keterbatasan, dan bagaimana PAS menanggapi persoalan ini? Ya, tadi saya baru menyebut tentang satu peringkat ataupun satu level penggunaan cyber itu, iaitu satu hal untuk menyampaikan. Dalam bab menyampaikan dua, yang pertama kita sampai, yang kedua ialah mekanisme penyampaian. Strategi nak menggunakan ayat, nak menggunakan fakta, menggunakan bagaimana penulisan approach itu satu level. Level kedua ialah penerimaan. Tadi penyampaian, kemudian penerimaan dan mekanisme penerimaan. Ya, itu juga diajar oleh Islam. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fatikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang-orang yang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu tabayyun. Dalam kita mengambil maklumat ini juga, kita memang menekankan aspek tabayyun. Aspek tabayyun. Baik itu dalam seminar yang kita buat kepada ataupun kursus yang kita buat kepada mujahid cyber ini, ialah kita menekankan dua aspek. Yang pertama ialah mekanisme penyampaian, dan yang kedua ialah mekanisme penerimaan maklumat untuk kita sampaikan semula. Ataupun kita, ialah zaman sekarang, zaman copy and paste ini, ataupun zaman share ini dengan begitu mudah. Kadang-kadang kita terlupa untuk membuat satu tabayyun ataupun penilaian semula terhadap maklumat yang kita terima untuk memastikan ketulenan berita, ketepatan fakta dan seumpamanya. Jadi memang mencabar. Saya tak nafi, memang mencabar. Kadang-kadang sebab dia boleh diganggu oleh cyber tempur tadi. Maklumat yang kita hantar melalui WhatsApp ataupun Facebook, dia boleh ganggu melalui spin yang dilakukan oleh mereka. Dia tukar satu buah ayat, kepala betul, mungkin para bawahnya betul, tapi di pertengahan-pertengahan itu dia akan tukar beberapa ayat yang akan memberi satu kesilapan yang besar kepada maklumat yang kita nak bawa. Akhirnya dia akan membawa satu suasana yang salah dari segi penyampaian maklumat. Ini memang mencabar. Sebab itu kita dalam menyediakan mujahid cyber ini ataupun pejuang cyber ini, kita sangat berikan perhatian kepada soal ini. Sebab kita tidak mahu menjadi agen penyebar fitnah. Kita tak boleh berkata yang salah sekalipun dengan maksud yang baik. Sebab kita beramal dengan matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi oleh kerana itu, kita mesti memastikan maklumat yang kita sampaikan betul. Tapi inilah dalam dunia yang kita sebut sebagai langit terbelah. Minit mesyuarat pun pengurusi belum habis lagi sebut aqulu qawli hadha untuk menutup mesyuarat. Akan tetap berkafar dan surah al-asr. Kawan kita kat UK itu dah dapat dah bingit. Dia hantar balik. Betul ke ni? Kali ni bincang dalam masyarakat. Nah, begitulah pantasnya. Dan cabaran zaman teknologi ini. Dia, satu itu alat. Maka dia balik semula kepada asas yang paling penting ialah kita sendiri ini selaku pengguna. Kita sendiri sebagai mujahid cyber ini. Kita sendiri sebagai manusia. Sebab itu arahan daripada Nabi, arahan daripada Al-Quran, haran daripada hadis, bukan kepada Facebook, bukan kepada alat, tapi kepada kita sebagai pengguna. Sejauh mana kita mempunyai amanahnya dengan tanggungjawab dan juga orang panggil akhlak kita, disiplin kita dengan maklumat yang kita sampaikan. Sebagai contoh tadi, kalau disebut tentang bagaimana nak menguasai pandangan masyarakat dalam dunia cyber adanya, kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang keras, maki hamun umpamanya, ialah dalam
cyber ni satu benda penyakit ni lah. Kita seorang-seorang dengan PC kita, duduk dalam bilik gelap, duduk depan PC ataupun depan gadget kita, kita seorang-seorang, kita type, kadang-kadang tak terasa seolah-olah kita ni bebas daripada penglihatan ataupun pengamatan malaikat-malaikat Allah, rakib dan atib yang telah ditugaskan untuk menjaga. Sepertinya begitu. Sebab kita duduk dalam bilik kecil, kita bebas. Dia bebas menulis. Dia kata tegamak. Kalau depan lah kita, dia tak tegamak. Tapi kalau dalam cyber, dia tegamak untuk mengeluarkan kenyataan yang bersifat makyahamun, kasar, begitu-begini. Akhirnya, rosak kita punya dakwah dan rosak kita punya seni penyampaian. Jadi ini memang kita beri perhatian lah dalam cyber, dan saya kira ini sebagai ancaman ataupun sebagai satu halangan-halangan yang terpaksa kita hadapi. Terima kasih. Okey, Mama, dari konteks tabayun tadi untuk kita menyelidik kebenaran tadi, apakah sumber-sumber rasmi? Saya kata itu juga salah satu keadaan cara yang agak tuntas untuk kita dapatkan untuk tabayun tadi. Apakah sumber rasmi? Ya, dalam parti, mewakili parti Islam sebelah siapa, memang kita telah tetapkan satu garis pandu. Yang pertama, orang yang berhak untuk mengeluarkan kenyataan, kita putuskan ialah presiden, timbalan presiden dan naik-naik presiden. Hatta ketua penerangan pun kalau nak mengeluarkan kenyataan mesti mendapat terlebih dahulu keizinan ataupun persetujuan daripada pucuk pimpinan tertinggi. Mungkin orang pandang ini macam order ataupun ini macam kesempatan bersuara. Tak, ini adalah kerana disiplin yang terpaksa kita buat bagi memastikan sesuatu maklumat itu dirojok dengan tepat. Nah, dirojok dengan tepat. Orang lain boleh buat keluar kenyataan, tapi dia tidak boleh mewakili parti. Dia mungkin jadi kenyataan pribadi ataupun tulisan-tulisan pribadi yang bersifat terbuka begitu. Ini yang berkait dengan polisi dan dasar lah. Tapi kalau bersifat nasihat, tazkirah, itu siapa saja berhak untuk menulis dan digalakkan untuk menulis sebanyak mungkin. Yang kedua ialah kita menetapkan medium maklumat itu, iaitu kalau parti PAS, kita letakkan harakah cetak dan juga harakah daily. Kemudian Facebook rasmi PAS pusat yang dikendalikan oleh lagi penerangan. Daripada situ, maklumat yang hantar itu adalah maklumat rasmi parti. Itu adalah rojokan parti. Selama mana kita tidak mengesan sebagai Facebook yang dihack ataupun diganggu oleh pihak yang lain. Kalau dia tak diganggu, maka itulah dia menjadi sumber rasmi parti. Kemudian yang ketiganya, secara konvensional lah, tadi secara media baru kita guna harakah daily dan juga Facebook rasmi Parti Islam Sembilan Syekh PAH yang dikendalikan oleh Lajnah Penerangan. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Okay, sekarang kita balik kepada Yang Berhormat Dato' Haji Cik Lah yang merupakan Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Dan saya suka untuk Yang Berhormat mungkin mengupas sedikit berkenaan dengan kondisi di Kelantan dan mungkin perincian dari sudut revolusi penyiaran ini dan juga konvensional tadi. Pasal kita lihat mungkin PEN boleh betulkan kalau saya silap macam di PAP di Singapura yang dalam pancian survei baru-baru ni melihat bahawa berpandukan kepada media baru, maklumat online sebagainya akan berlaku mana dari sudut kekurangan, dari sudut sokongan itu. Tapi akhirnya berbeza pertambahan sokongan dan sebagainya disebabkan oleh sokongan-sokongan yang di bawah yang tidak dizahirkan melalui media baru. Jadi di Kelantan mungkin ada sedikit jawapan ataupun macam mana untuk seimbangkan di antara perkara itu. Dan maklumat ini saya yakin dan percaya boleh digunakan di tempat-tempat yang lain juga, termasuk di Selangor. Walaupun di Selangor sekarang ini kita dah luluskan dalam bajet belanjawan 2016 ini 2,600 hotspot baru yang akan dipasangkan seluruh Selangor. Tapi sudah pasti ada tempat-tempat tertentu yang mereka terjemahkan sokongan mereka dalam pilihan raya dalam undi yang tidak terpengaruh banyak oleh media-media baru. Silakan Yang Berhormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berhormat saudara moderator, rakan-rakan ahli panel, ahli jatuh kuasa, penganjur dan juga para peserta muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah pun sampai hampir ke penghujung lah kiranya program pada hari ini. Dan saya diberi peluang untuk melihat di mana penggunaan media baru, kalau saya fahamlah daripada apa yang disebut oleh mereka tadi, penggunaan media baru dengan cara konvensional untuk menarik ataupun memenangi hati pengundi di Kelantan. Sebelum daripada itu, saya sukalah nak sebut bahawasanya saya tertarik dengan apa ni disebut oleh saudara Suhani Pengarah kita tadi, bahawasanya IT ni ikut terlintas. Jadi semalam saya dapat tahu saya dipilih untuk menjadi ahli panel pada majlis ini, pada sesi diskusi ini, bersama dengan WB Esko Pertanian di Selangor selaku ahli panel. Jadi saya dah terfikir dah mungkin ini ikut lintas apa ni. Kemudian saya cuba beri justifikasi. Justifikasi bahawa di penyiaran alam cyber, media baru, big data dan sebagainya ini adalah merupakan perkara yang perlu difahami oleh semua. Mana baik Esko Pertanian seperti kami, saya dan WB Zaid ini, dan semua institusi-institusi yang mahu terkedepan dalam pertandingan dengan rakan-rakan dan sebagainya, mesti memahami dan menggunakan e-media. Jadi saya boleh bagi justifikasi lah kenapa saya dipilih sebagai ahli panel. Kemudian bila datang pagi ini, datang hari ini, tengah hari ini, saya dapati rakan saya pula dah jadi moderator. Jadi saya betul-betul confirm ni ikut terlintas ni. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Walau bagaimanapun, walaupun ikut terlintas, tapi saya mengikuti mana program ini daripada pagi tadi, dan saya dapati ianya merupakan satu program yang cukup menarik, penuh bermaklumat dan begitu bermanfaat kepada kita semua. Kalau kiranya apa yang kita dapat daripada sesi sehari ini, program sehari ini, dapat kita aplikasikan ataupun gunakan sebaiknya di kawasan kita masing-masing, di gedung kita masing-masing, untuk kita berada di atas dalam perlawanan ataupun pertandingan kita, khusus kepada jemaah kita ini, pertandingan dalam pilihan raya. Dan daripada presentation pagi tadi dan juga daripada rakan ahli panel yang khususnya yang pertama tadi, telah memberikan data-data yang cukup jelas betapa penyiaran alam cyber, media baru, big data dan sebagainya ini adalah merupakan satu alat atau satu perkara yang besar dalam memberi kemenangan ataupun untuk meletakkan kita di atas dalam sebarang pertandingan yang kita menyertai. Jadi saya pula tidak nak mengeluarkan sebarang data sebagai IT ini, maknanya ikut terlintas ni. Saya cuma akan memberikan beberapa retorik yang mudah-mudahan dapat memberikan motivasi kepada kita supaya kita semua dapat ambil maklumat-maklumat ataupun isi-isi daripada program sehari ini, dan kita secara serius apabila kita telah melihat beberapa contoh bagai disebut dalam presentation pagi tadi, umpamanya pertandingan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama
yang mengguna sepenuhnya media dan data big data ini digunakan sepenuhnya, diberikan analisa sebaiknya, kemudian merangka strategi berdasarkan analisa tersebut yang boleh memberi kemenangan. Jadi kita ini agak sama, maknanya itu pertandingan presiden, kita ini pertandingan adun, pertandingan parlimen dan sebagainya, yang sudah tentu walaupun skalanya lebih kecil, tapi sudah tentu maknanya mempunyai persamaan yang cukup baik. Jadi tinggal lagi, maknanya kita perlu berusaha untuk menggunakan media baru ini, walaupun memang seperti disebut oleh ahli panel juga, ada sindrom penolakan, tak nak guna WhatsApp, tak nak guna itu, ini dan sebagainya. Dan sememangnya, mana sebarang pembaharuan, sebarang benda baru yang dibawa memang sudah tentu memang akan ada mana penentangan dan sebagainya, oleh kerana barangkali juga kerana mereka sendiri tidak mempunyai kemahiran dalam bidang itu. Jadi perkara ini adalah merupakan lumrah biasa. Tapi oleh kerana sudah terbukti bahawa siapa yang mengambil kesempatan yang awal, maka ia mereka akan berada di atas. Jadi inilah perkara yang perlu, mana satu cabaran yang perlu diambil oleh kita, khususnya petugas-petugas IT ini, bagi membolehkan kita berada di atas berbanding dengan apa ni, musuh-musuh ataupun lawan kita dalam pilihan raya. Dan dalam isu Kelantan sebagai contohnya, apabila saudara yang berhormat moderator bertanya mengenai penentangan ini, memang maknanya secara konvensionalnya bukan sekadar maknanya untuk kempen maklumat dan sebagainya, dia ada di Kelantan ini satu terminologi yang dipanggil cula sambil menyarap. Cula sambil menyarap ni maknanya mencula pengundi-pengundi tapi tak payah pergi ke rumah-rumah. Maknanya duduk tak ada meja, menyarap itu maknanya cula ni pas, ni amnu, ni pas, ni amnu, ni atas pagar, ni pas, ni amnu, ni atas pagar dan sebagainya. Kita panggil di Kelantan cula sambil menyarap. Dan kita nak buang cula sambil menyarap ni pun ambil masa yang cukup lama. Ambil masa cukup lama kerana mereka sudah buat kerja cula sambil menyarap ni begitu lama. Dan kalau kita sebut kepada mereka, kita ada cara baru, patutnya kena pergi, kenapa kena masuk data dan komputer dan sebagainya. Dia kata kita dah buat kerja ni daripada muda dulu lagi, dah berapa kali pilihan raya sampai ke hari ni, dengan cula menyarap ni kita tak pernah kena. Jadi kita nak buat macam mana? Jadi inilah maknanya cabaran-cabaran yang ada kepada kita. Tapi maknanya kita kena tonjolkan dan kita kena buktikan kepada mereka bahawa dengan media yang ada ni lebih mudah untuk membantu kita, dan kita kena ada benda-benda yang boleh memberi tarikan kepada mereka. Sebagai contoh saya sebut tarikan kepada mereka ni dalam isu maklumat. Kalau kita ingat dalam pilihan raya 1999, walaupun disebut oleh Dr. Wani tadi maknanya penggunaan ICT PAS ni bermula dalam pilihan raya 1986, tapi maknanya tidak begitu meluas dan sebagainya. Kalau kita ingat dalam pilihan raya 1999, pilihan raya 1999 ni peristiwa lebang mata. Ingat? Peristiwa lebang mata Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa tersebut, ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden. Saya di masa semen. Dalam peristiwa lebang mata tersebut, rakyat, pengundi-pengundi ataupun orang tua di kampung, mereka dirasa nak tahu sangat. Nak tahu sangat tentang perkembangan yang berlaku. Maka pada masa itu, kalau di kampung-kampung ni baru mula ada internet. Jadi orang tua di kampung ni dia tanya, boleh pergi internet? Kalau kita pergi kampung boleh pergi internet tak?
boleh pergi internet dah. Kenapa? Kerana dia ni nak dapatkan maklumat. Jadi dengan sendiri, kerana ada benda yang dia nak dapat, maka dengan sendirinya dia minta perkara tersebut. Maka benda ni boleh berlaku, penerimaan itu berlaku dengan begitu cepat. Jadi perkara inilah, cabaran-cabaran dan dorongan-dorongan seperti ini memang perlu kita mainkan, kerana sesungguhnya dengan maklumat yang banyak yang boleh dianalisa dan sebagainya memang membantu kita. Maklumat-maklumat apa ni, data-data tadi yang disebut oleh Dr. Wani tadi, yang media yang berstruktur, media tidak berstruktur dan sebagainya, semua kerja-kerja penculaan dan sebagainya yang dilakukan secara konvensional boleh dibantu dengan apa yang kita ada, SSDP, SISPRO dan sebagainya. Kita lebih bermaklumat dan kerja kita itu juga boleh dikumpul, disimpan dengan baik, supaya tidak setiap kali pilihan raya, setiap masa kita nak buat kerja yang sama. Balik pilihan raya kita nak cula, balik pilihan raya nak cula balik. Jadi berapa kali kena meniarap kalau cula sambil meniarap tadi. Sedangkan benda itu sekali meniarap ataupun sekali lawatan, sekali kita ambil data dan sebagainya, semua sudah ada dalam komputer kita. Bila-bila masa saja kita nak guna, benda ini sudah sudah readily available. Jadi saya rasa sekadar itu. Wallahualam. Okay, terima kasih kepada Yang Berhormat Cik Lah di atas perkongsian tadi. Cula sambil meniarap. Cula sambil meniarap, print internet. Print internet. Kalau dulu kata tanya email, email lupa bawa lah. Sekarang tidak ada lagi istilah itu, insyaAllah. Dan seperti mana yang dikongsikan oleh Ketua Pemangan dan sebagainya, saya kira kita telah pun jauh maju ke depan. Tuan-tuan sekalian, kita buka hanya 3 soalan saja. Ini 3 soalan saja kepada ahli panel. Silakan. Saya bilang sampai mungkin 3. Kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada kesimpulan. Ada soalan? Saya kira Alhamdulillah, daripada awal pagi sampai ke petang, kita ni dah akhir-akhir ujung-ujung semua dah faham. Dan saya juga tertarik dengan istilah yang disebut oleh Yang Berhormat Ahli Parlimen Temeluh tadi tentang Mujahid Cyber. Silakan tangan, siapa Mujahid Cyber di sini? Silakan tangan. Belum cukup. Mujahid Cyber, silakan tangan. Alhamdulillah. Okey, untuk yang akhirnya, sebab kita ada majlis ataupun agenda yang lain, saya minta mungkin kesimpulan daripada band itu, okay, sedikit sepatah dua, mungkin dalam seminit dua untuk buat kesimpulan di atas diskusi kita pada petang. Terima kasih, Wadi. Jadi, kita sesimpulkan sedikit. Kita berada di kesimpangan di mana pencapaian teknologi maklumat dan juga kecerdikan media dan IT di kalangan pengundi. Jadi, memungkinkan proses untuk penyampaian maklumat itu berlaku dengan lebih mudah, berlaku dengan lebih kesat daripada apa yang pernah kita lalui sebelum ini. Memang benar kalau parti terlepas masih perlu berkempen di kawasan luar bandar, kampung dan sebagainya, dan masih ada pelusuk di negara kita yang sukar untuk ditembusi kalau kita pergi ke Sabah dan Sarawak di sana. Tapi kalau kita kira dari segi minda dan juga pengundi, khususnya pengundi muda, saya rasa untuk menyampaikan maklumat kepada mereka saya fikir lebih mudah. Tapi cabaran-cabaran yang timbul sekarang lebih berbeza. Kita mempunyai satu media yang lebih berterabur, fragmented, dan perlu bersaing dengan banyak sangat hiburan dan juga maklumat-maklumat lain. Saya fikir saya tertarik dengan apa yang dibawa oleh Wadi Tantawi. Jadi di mana Nasrullah Tantawi, di mana menyatakan agak pentingnya, saya simpulkan di sini ialah yang pentingnya ialah konten, isi kandungnya, apakah isi yang dibawa, mesej yang disampaikan, Islam dan juga pentadbiran dulu, takbir yang baik, sudah dicontohi dengan akhlak dan kepribadian yang tinggi dari segi kepimpinan, disampaikan kepada pengundi itu. Yang kita bercakap tentang cyber dan media ini merupakan saluran-saluran. Jadi saya harap daripada persidangan ini, tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit sebanyak maklumat yang boleh dimanfaatkan untuk kerja masing-masing. Okey, terima kasih Ben. Sesungguhnya Yang Berhormat Ketua Perundangan Khas Pusat, silakan. Terima kasih Menteri dan rakan panel.
apa yang saya nak tegaskan sebagai kesimpulan kita pada petang ini ialah segala medium itu ataupun sarana itu adalah merupakan alat kepada kita. Jadi kita mesti menggunakan mereka ataupun menggunakan alat itu. Jangan nanti kita yang diperguna dan kita yang diperalatkan dengan teknologi yang ada ini. Biar teknologi itu di tangan kita. Kita yang manipulate teknologi, kita yang handle teknologi. Bukan teknologi itu yang handle kita dan mewafakkan kita. Satu, kemudian yang kedua ialah apabila kita sebut tentang menjahit cyber, artinya kita menjadikan cyber adalah satu ruang untuk kita mencari pahala, untuk kita berjuang, untuk kita menegakkan ikhlas. Jadi kena mantap dari segi syaksiah kita, dari segi ilmu kita, dari segi emosi kita. Jangan nanti kita larut dan terpengaruh dengan suasana yang bermain dalam alam cyber ini. Saya macam tu, kalau kita nak turun berperang, kita jangan mabuk darah. Kalau mabuk darah tak ada nak berperang, nak menegakkan ikhlas, nak berjihad, nak mati syahid macam mana kalau mabuk darah. Begitu juga kita kena berani dan tahu menggunakan senjata, tak takut dengan pisau, dengan peluru. Begitu juga kalau saya analogikan dengan cyber ini, kita jangan mabuk dengan kecamuk info yang datang dalam alam cyber ini, sama dalam WhatsApp group ataupun dalam Facebook. Jangan cepat kita terpengaruh dan terpedaya dengan pelbagai bentuk maklumat sehingga kita lupa untuk tabayun, mengambil ketepatan fakta dan juga maklumat. Dan yang kedua ialah kita gagal untuk memberikan ataupun menampilkan hikmah dalam cyber itu. Sedangkan kita diajar oleh Islam begitu. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam penyampaian itu kena ada hikmah itu. Nak menyampaikan suatu perkara, hikmah yang paling besar ialah benda itu mesti benar, fakta itu mesti betul. Kemudian di ruangan komen itu nanti, wajadilhum billati hiya ahsan. Nak mujadalah, nak berdebat, nak berbahas di ruangan komen, bahaslah dengan baik. Jangan kita terbawa-bawa dengan istilah, dengan perkataan yang digunakan. Akhirnya kita pun terdorong untuk merosakkan kepribadian kita. Akhirnya orang pun hilang respect kepada pemilik tersebut-tersebut ataupun pengguna cyber tersebut. Dan akhirnya kita akan hilang kepercayaan. Sama juga dalam pentas konvensional ceramah. Kita nak ceramah, betul semangat, tapi jangan sampai menggunakan pendekatan maki hamum dan seumpama. Jadi akhirnya saya minta supaya semua yang hadir hari ini, lepas kita ikut persidangan ICT ataupun IT pada hari ini, marilah sama-sama walaupun secara langsung ataupun tidak, kita berperanan sebagai mujahid saya. Tadi YB Zaidi tanya, tak apa berani nak kata. Sepertinya kita tak bersedia untuk berjuang dalam dunia saya. Bukan macam tu, saya bukan, dia jawab melalui media baru. Oh, dia jawab melalui media baru. Dia tak jawab, kita angkat tangan. Betul-betul praktis IT. Saya tanya sekali lagi, boleh jadi mujahid cyber? Bagaimana? Semua kita insyaAllah akan berjuang dan kita akan jawab. Kita guna mujahid cyber, kita guna cyber trooper. Cyber trooper itu istilah orang lain. Kita mujahid cyber. Insya Allah. Terima kasih. Mati-mati cyber, insya Allah. Insya Allah, mujahid cyber. Mudah-mudahan kita telah pun, saya rasa telah jelas apa yang telah pun diterangkan oleh memang ketua perangan tadi. Insya Allah, di sana ada perkiraan dan surah pahala, dan surah pastilah dalam konteks jihad ini. Dijanjikan pahala oleh Allah SWT berjihad di alam cyber dengan nama mujahid cyber. Seterusnya, Yang Berhormat Cik Lah, silakan mungkin sedikit untuk kesimpulan. Terima kasih Yang Berhormat Moderator. Saya tidak berhasrat untuk nak guna panjang-panjang lah, insyaAllah. Cuma sekali lagi, walaupun harus kita faham bahawa walaupun perjuangan kita betul, dasar kita betul, tetapi pilihan raya 2014 ini akan banyak ditentukan oleh keupayaan dan penggunaan kita dalam sistem maklumat bersepadu media baru ini. Jadi apa yang kita dapat pada hari ini seharusnya
maknanya kita balik dan kita buat kerja. Membentuk, kalau tadi disebut mujahid cyber dan sebagainya, maknanya biar ada mujahid cyber tadi di kawasan-kawasan kita, di dun-dun kita, dan kita dapat dengan bantuan di ICT pusat ini telah banyak mana mengadakan pelbagai software untuk kegunaan kita. Jadi mudah-mudahan apa yang dapat dikeluar ataupun dilaksanakan di pusat ini dapat kita manfaatkan di dun masing-masing. Okay, alhamdulillah. Terima kasih kepada Yang Muhammad Syekh di atas kesimpulan tadi. Tuan-tuan sekalian, malam ini ada satu event yang sangat penting. Apa dia, tuan-tuan? Okay, final. Okay, bola. Piala FA. Selangor menentang. Saya nak cukup uji orang kenapa, nak uji tuan-tuan. Okay, Piala Malaysia. Selangor lawan Kedah. Selangor lawan Kedah. Tadi saya ingat, niat saya kalau ada yang bertanya soalan tadi, saya nak bagi tiket percuma. Tapi tak ada yang bertanya. Saya ada reserve tadi, tapi tak ada yang bertanya. Tuan-tuan sekalian, sekarang ni sedang berlangsungnya juga daripada pembuluh lepas Masjid Dakwah di stadium. Dan seluruh maklumat ni, saya nak berkongsi macam yang Prof. Amiruddin Esko belia kita. Dia ada juga tiket-tiket yang diberikan kepada pengguna-pengguna cyber. Tetapi melalui Twitter, siapa yang jawab soalan dan sebagainya, dia akan bagi tiket. Kalau pemuda Selayang, pada petang nanti kita ada dan jam 5 nanti kita ada program jelajah tani. Dan bagaimana komen-komen yang terbaik, kenapa saya menyertai pemuda PAS dengan nama, alamat IC dan sebagainya dan corang kata, juga akan diberikan tiket bola malam ini. Percuma. Nak sebutkan tuan-tuan sekalian bagaimana pentingnya data tadi. Maklumat, informasi yang kita akan grab pelbagai cara dan kaedah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya kira penting bagi kita untuk mendapatkan maklumat-maklumat dan bagaimana untuk menyebarluaskan maklumat-maklumat yang diterima. Dan saya kira dengan berakhirnya kesimpulan yang telah pun dinyatakan oleh ketiga-tiga oleh panel tadi, maka saya kira berakhirlah sudah diskusi petang ini yang bertajuk revolusi e-penyiaran alam cyber dan sistem informasi bersepadu media baru menghadapi PRU yang ke-14. Dan saya kira alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya kira itu saja. Terima kasih kepada ahli panel yang sudi untuk melapangkan masa dan berkongsi maklumat bersama dengan kita. Dan akhir kata daripada saya, segala yang baik itu datang dari Allah SWT. Lebih kurang saya mohon maaf banyak-banyak, terkasar bahasa, tersilap bicara, salah kata dan sebagainya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah.